Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairos dalam program Tribrata TV 12. Guna mempererat tali silaturahmi dan sekuritas TNI Polri di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dilakukan olahraga bersama dengan jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Olahraga kali ini dilakukan di lapangan Makobrigip Mekanis 1 Jaya Sakti Pasar Rebo Jakarta Timur, Rabu 10 Mei 2023. Hadir dalam acara tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto Esika, Pangdam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto, serta para pejabat utama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya Jakarta. Acara silaturahmi dan olahraga bersama TNI Polri merupakan ajang untuk mempererat tali persaudaraan antara institusi keamanan dan menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas-tugas keamanan di wilayah Jakarta. Dalam acara tersebut, Kapolda dan Wakapolda Metro Jaya juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan para pejabat TNI dan Polri terkait berbagai isu keamanan yang terjadi di wilayah Jakarta. Mereka berharap melalui kegiatan ini, kerjasama antara TNI dan Polri dapat semakin terjalin dengan baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.